Terus tapi yang terus Amir, kalau ini nonton gak apa kan? Oh, gak apa-apa. Dua bayi paling hits, Trayanza, Malik Ahmad, dan Aminah Hana Nur Atta bertemu dalam Playdate. Maka segala yang serba menggemaskan menjadi satu. Mereka membuat semua orang merasa gemas dengan setiap tingkah yang terjadi. Sudah sejak Trayanza atau Cipung datang, kegemasan tercipta saat Aminah menyambut di depan pintu. Melihat kedatangan Cipung, Aminah sempat malu-malu untuk mendekat. Tapi selanjutnya, suasana menjadi mencair setelah keduanya duduk dengan banyak mainan. Ya Allah, keren banget sih. Bajunya kembar sama ayah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim sama Aminah. Malu ya? Lupa ya. Kasih. Tadi mau dikasih balon. Oh, Aminah. Oh, gimana ini? Seneng banget karena Aminah tuh sama apa ya, dia tuh bikin orang jadi gemes, jadi semuanya seneng lah gitu. Trayanza dan Aminah yang masuk nominasi keponakan online tersilet dalam Silet Awards 2023 terus membuat gemas semua orang. Aurel dan Susrini terlihat berada di dekat Cipung dan Aminah untuk memastikan mereka tidak berantem. Untungnya, kedua bayi selebriti ini bermain dengan damai. Hanya sesekali Aminah berusaha menghindar jika Cipung berusaha mendekatinya. Sini, Nah. Mas, sini. Duduk sini. Mari duduk sini, duduk sini. Iya. Oh, mau mendekat. Oke, nih. Aminah mana? Nih, Aminah juga tuh. Ini ngapain? Iya, iya. Oke, mau kemana? Oh, topi. Mau pakai, pinjem Aminah boleh? Pinjem ya, ambil. Topi. Punya siapa ini topinya? Tidak. Oh, punya Trayanza. Aminah mau pakai topi juga? Aminah punya topi nggak? Punya. Yuk, ini masukin Aminah. Barang yuk. Nih. Tuh. Ayo, ada yang masukin tuh. Tuh. Sekarang, Nah. Kenapa? Enggak sih, itu bukan sekolah, lebih ke bermain ya. Aurel tuh dia pengen anaknya dari kecil bisa bersosialisasi sama teman-teman gitu-gitu sih. Tapi kalau dibilang anaknya bagaimana-bagaimana, belajarnya gimana, enggak kok. Dan masuk kelasnya juga cuma seminggu sekali. Ya namanya anak kecil, paling kalau enggak ke mamanya, ke papanya, kalau enggak ke susternya, siapa yang lagi dekat sama dia aja. Jadi dia lagi banyak berinteraksi. Melihat Cipung yang lincah membuat Aurel tak berhenti gemas. Juga saat putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu mengucapkan kata bola dengan suara yang terdengar lucu. Cipung membuat Aurel makin gemas saat hendak mengajak tos Aminah. Bukan tos pakai tangan langsung, melainkan menggunakan mainan. Tung sama Aminah. Bola mana bola? Ini kalau ngomong bola lucu banget deh. Boyang gitu. Kamu kenapa lucu banget sih? Makin. Ya alhamdulillah lah, tapi sama aja sih buat aku sih, mau anak aku atau anak orang lain, namanya anak bayi itu lucu lah. Tetap anak bayi itu memang masa dimana orang tua ingin mengabadikan kelucuannya, kepolosannya yang tidak akan terulang lagi. Aminahnya sih enjoy ya, aku lihat dia seneng gitu ketemu temen-temennya.
Kelucuan juga tercipta ketika bermain coret-coret wajah. Aminah beberapa kali terlihat menyentuhkan warna pada wajah Rayanza. Sebaliknya, Rayanza tak pernah berhasil mencoret wajah Aminah. Oh, ituin tangannya. Dia tuh mah dikit. Paling si Cipung mungkin lebih senang joget-joget, lebih senang dia lebih senang berinteraksi gitu. Kalau Rafathar kan banyak diem. Iya, karena senang gitu kan, maksudnya sisternya Aminah juga orangnya interaktif banget. Jadi Aminah diajak ngomong, diajak nyanyi sama papanya kan setiap hari juga. Cuman senangnya susternya kan juga interaktif banget. Jadi kita senang juga gitu. Selesai bermain, Cipung makan bersama. Mereka terlihat kompak membaca doa sebelum makan, dipandu para suster. Allahumma barik lana fima wajadtana wa qina adzabannar. Amin. 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 Gimana? Amin. 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 Permisi, Amina mau nonton. Terus Amina, kalau nonton gak apa-apa kan? Oh, gak apa-apa. Alhamdulillah, masya Allah. Itu berkah lah dari Tuhan. Seharian bermain bersama, tiba saatnya berpisah. Tapi Cipung seperti masih betah berada di rumah Aminah. Ia beberapa kali menghindar saat Susrini mengajaknya untuk pulang. Tapi akhirnya Rayanza memang harus pulang. Sehingga Aminah mengantarnya hingga ke mobil, sambil melakukan salam kiss bye. Udah malam, mau jemput mama, oke? Bilang enak. Nah, makasih ya. Nah, sini dong, Nah. Nah, sini. Salim dulu. Itu mau pulang dulu, jemput mama. Ayo aja, coba ini nyamperin nih. Gak mau pulang, gak mau main lagi. Sini, isi dulu. Tuh, Mbak isi dulu ya. Iya. Salim sama Nak. Ceweknya enggak mau. Ya udah, sama tantenya aja. Sama tante Salim. Bye. Salim. Salim lagi. Dadah sayang, tuh pinter tuh gitu. Salim sama Aminah. Iya, nggak berantem-berantem. Kata susternya gini, biasanya kalau main kan dia suka berantem tuh sama temennya. Jadinya Rayanza nggak betah, minta pulang. Tapi kalau sama Aminah kan, Aminah tuh kayak ya udah nggak ngerecokin ya sus ya. Sama seperti anak-anak balita pada umumnya, 1,5 tahun kurang lebih baru belajar bicara, belajar mengenal warna, mengenal sekitar, mengenal nama, mengenal orang, berinteraksi dan lain-lain.